Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan saya dan tentunya Dairi Enggar Mawar guys. Dan welcome back in my channel guys. Oke guys, jangan lupa untuk klik subscribe-nya dan tekan tombol notifikasinya guys ya, hanya di Dairi Mawar Channel. Dan pada kesempatan kali ini guys, Anda akan saya ajak jalan-jalan di Pantai Pandawa, Nusa Dua, Bali guys. Dan inilah panorama keindahan dari alam yang ada di Pantai Nusa Dua, Bali guys. Oke guys, kalau kita bicara soal Pantai Pandawa guys ya, tentunya tidak ada habisnya guys untuk dieksplor guys. Dan di video sebelumnya guys, saya sudah bahas tentang Pantai Pandawa, dan kali ini saya berkunjung lagi ke Pantai Pandawa Nusa Dua, Bali guys. Dan ini yang menarik adalah tebing-tebing bebatuan yang merupakan ciri khas dari Pantai Pandawa guys. Dan ini sangat khas sekali guys ya, tebing-tebingnya, kemudian nuansa pantainya juga sangat indah sekali guys. Bebatuan atau tebing seperti ini guys, bebatuan kapur ini bisa ditemui di Pantai Pandawa kalau di Nusa Dua ya guys ya. Kemudian juga bisa ditemui di Pantai Melasti guys. Tapi kali ini guys, Anda saya ajak jalan-jalan guys untuk explore di Pantai Pandawa Nusa Dua, Bali guys. Wow, ini saya lagi jalan kaki guys. Ini berada di kiri kanan bukit atau bebatuan kapur guys ya, atau tebing-tebing yang merupakan ciri khas daripada Pantai Pandawa. Karena di sekitar Pantai Pandawa dan Pantai Melasti ini guys ya, dikelilingi oleh bebatuan kapur seperti ini yang sangat menarik, sangat eksotik sekali guys ya. Dan ini kalau kita lihat tebing seperti ini, kalau kita berada di Nusa Dua, pasti jawabannya ada dua guys. Kalau nggak di Pantai Pandawa, pasti ada di Pantai Melasti guys, di Ungasan. Oke guys, exploring kali ini guys di Pantai Nusa Dua, Bali, tepatnya di Pantai Pandawa guys. Wow, seperti ini guys. Dan saat ini kebetulan guys ya, cuaca rada sedikit berawan guys, jadi langitnya kurang biru ya guys ya. Tapi tidak menjadi masalah ya, di sini apabila Anda berkunjung ke Bali guys, saya sangat recommended tempat ini guys untuk Anda kunjungi di Pantai Pandawa guys ya. Ini yang berada di sebelah selatan guys ya, ini ada di sebelah selatan. Jadi kalau Anda berwisata di Pantai Pandawa memakai bis misalkan dari Jawa ya guys ya, ini Anda minta ke sebelah selatan guys. Ini baru dieksplor ya guys ya. Kalau yang tempat biasa di utara itu kayak semua orang udah berada di sana guys. Terutama ini yang di sebelah selatan guys, Anda terus menuju bergerak ke selatan, ini Anda akan menemukan tebing-tebingnya seperti ini dan pantainya guys, sangat menakjubkan sekali. Di sini pasir putihnya seperti Anda lihat di monitor ya guys ya, seperti Anda lihat di layar, ini pasirnya putih bersih guys, dan pantainya juga cukup bersih, ombaknya cukup menarik, dan banyak yang surfing di sini guys. Dan yang pasti guys, apabila Anda berkunjung di sini, sangat recommended sekali guys, dan harga tiket wow, sangat-sangat murah ya guys ya. Saya di sini bersama keluarga plus satu mobil guys. Anak saya 4, balitanya 3, satu dewasa, dan saya bersama istri. Itu hanya 21.000 guys. Hanya 21.000 guys untuk tiket masuknya. Ini sangat-sangat murah sekali, dan kita bisa melihat panorama keindahan pantai yang dibalut dengan tebing-tebing, kemudian ada bukit-bukit yang hijau seperti ini guys. Wow, itu sangat luar biasa, sangat luar biasa guys. Masya Allah, ini luar biasa bagus ya guys ya. Jadi apabila Anda berkunjung ke Bali guys ya, saya sangat recommended untuk Pantai Pandawa guys ya, Anda kunjungin. Dan ini kalau cuaca lagi cerah guys, wow, langit biru, kemudian
air lautnya juga biru, kemudian dipadukan oleh pasir pantai putih yang bersih, guys. Wow, sangat menakjubkan sekali, masya Allah, guys. Oke, guys, kita OTW pulang ya, guys. Ya, ini OTW pulang. Ini saya dari arah selatan menuju ke utara ya, guys. Ya, menuju ke utara. Ini ada patung di tengah ini, guys. Ya, ini saya harus belok kanan. Apabila saya lurus, itu akan menuju ke pantai Pandawa yang pada umumnya dikunjungi banyak orang, guys. Ya, nah, apabila Anda belum menuju ke area selatan, area yang baru ya, guys. Ya, itu wajib Anda kunjungi apabila Anda kesini. Dan pantai Pandawa ini yang ditawarkan, guys, selain pantainya yang indah, kemudian bukitan yang hijau yang bisa membuat mata fresh, kemudian kanan kiri juga ada bebatuan kapur, guys, ya, tebing-tebing yang menakjubkan, itu menambah suatu eksotisme yang luar biasa, guys. Dan ini tentunya hanya ada di pantai Pandawa Nusa Dua Bali, guys. Oke, guys, ini OTW pulang dan saya ucapkan thank you, guys. Thank you for watching di channel saya, di Heri Mawan Channel. Dan jangan lupa untuk klik subscribe-nya, guys, di channel saya. Bunyikan notifikasinya agar bisa mendapatkan update terbaru dari video-video saya, guys. Oke, guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Salam sehat selalu, guys.